Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Psycho Gaming. Sekarang untuk video kali ini, aku akan kembali bermain game Truckers of Europe 3. So untuk trip kali ini, aku akan buat kerja gila sikit, geng. So, apa yang aku nak buat kerja gila tu? Ya, kali ni aku akan bawa muatan paling berat kat game ni kan. Memang berat gila. Dan akan dihantar ke bandar Latch kan. Ke map Latch. Yang apa tu? Alah, yang aku reveal tu yang ada gunung salji tu kan. Aku rasa kan yang muatan paling berat kat game ni adalah muatan kereta api. Yang seberat 100 dan lebih aku rasa. So memang aku nak bawa yang tu lah sebab tu paling berat kan. Dan kali ni aku akan menggunakan lori. Sekarang ni aku gunakan yang apa tahu jenis lori ni aku tak ingat dah nama dia. Lori ni yang paling kuat yang aku ada sekarang ni. Sebelum tu kita akan cuci dulu lori ni. Sebabnya kotor sangat. Dah lama aku tak bawa sampai betul apa. Sampai kotor nak mampus lah lori ni. Memang nampak cerah lah. Tadi memang gelap gila mak lori aku ni. Tak nampak langsung putih tu. Ni terang benderang mat. Apa? Ni. So sekarang ni kita akan pergi ke tempat untuk ambil kerja lah. Okay, yes. Right, so mana tempat tu? Mana kereta api tu? 6 hours later. Dah berapa kali dah aku tengok video ni. Manalah kereta api ni? Mana muatan berat tu? Ya Allah. Alhamdulillah geng. Akhirnya ada juga. Apa wagon ni? Si wagon ni. Bapak susah nak jumpa mat. Korang tahu tak dah berapa minit aku tunggu nak jumpa apa kerja ni. Hei. Aku keluar game masuk geng. Masuk game tengok iklan. Bapak lama siap. Hei memang kau tengok lah apa. Cuaca dekat game ni dah petang lah. Daripada tengah hari tadi sampai petang. Ni kan siapa nak lang ni sampai malam. Hei, bapak susah nak dapat kerja lunch apa? Nak bawa si ketapi ni. Pening aku, pening. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Jom kita start perjalanan kita. Lori aku baru start dah menerang naik. Punyalah berat benda ni. Hei, memang susah eh. Aku rasa confirm ada aku accident langgar benda ni aku rasa. Confirm lah. Kalau aku bawa benda ringan macam apa macam aku bawa motor sebelum ni kan. Accident juga. Berani confirm accident tu. Kan aku dah cakap baru start je mat. Baru start je mat. Mat baru start. Dah terlebih macam ni. Hei nasib tak langgar. Kau langgar? Ha fikirlah. Memang jahannam lah kagul. Apa ketapi ni. Aduhai, cuaca dah malam ni, Mat. Ini salah satu penyebabnya kan. Nak jumpa kerja ni lah. Bapak lambat. Kalau kalau aku jumpa job ni kan. Dengan cepat kan. Aku rasa dah sampai tu. Ni dah malam. Aku dah tak suka malam-malam kat ni, game ni. Dah lah hujan. Kotor pula lagi aku ni. Pelbagai hidup kan. Aku pun dah mengantuk ni apa yang ada apa yang limit tidur kan aku dah habis lah. Ni boleh masa je aku boleh ngantuk ni. Boleh jadi apa micro sleep. Lepas tu accident. Lepas tu terbalik. Lepas tu mati. Hei tak
mana sesi minyak ya. Besar nak nak jumpa ni. Oh ya, ada satu hal aku nak cakap ni kan. So geng, korang jangan lupa like, komen dan subscribe channel Psycho Gaming. Dan korang jangan lupa juga share ke kawan-kawan korang tentang channel ni. Terima kasih sebab selalu support aku, yang subscribe aku kan. Terima kasih banyak-banyak yang selalu apa tengok video aku. Yang kepada yang tak subscribe, apa yang tak subscribe dah. Yang tak subscribe tu tolonglah subscribe eh. Button tu free je untuk ditekan. So terima kasih, bye. Akhirnya jumpa juga sesi minyak. So aku akan berhenti kejap kak. Apa salah dengan lori ni? Sabar ke aku nak masuk ni? Halai, jenis tak penyabar betul lah. So aku akan berhenti kejap dekat sesi minyak ni, nak isi minyak. Dan aku rehat lah kejap ke sini, nak tidur dulu. Lori belakang tu tak relax tu. Macam mana nak menyelik ni? Aku nak parking dulu lah. Nak parking tidur tu. Lepas tu pagi esok lah aku nak isi minyak. Ataupun aku isi minyak terus kan. Tak, tengok dulu. Masih baik muat sini, lalu sini. Okay, aku tidur dulu lah. So jumpa pagi esok, geng. 6 hours later. Selamat pagi dunia. Kita turun lagi jap tengok keadaan dunia ni. Aku asal lori ni jap dari apa, dari malam tadi lagi ada kat situ. Ni jalan nak ke mana tu? Nampak apa keadaan kargo kita, nampak keadaan baik. Daripada belakang pun okey, walaupun tak nampak apa-apa. Nampak apa? Elok lah lagi ni. Elok lagi muatan. Orang aku pisah tak kejap dengan muatan ni. Aku nak isi minyak dulu. Isi kasih full terus, senang kerja. Lepas ni tak payah lah berhenti-berhenti. Alright, minyak dah full. Kita turun kejap. Okay, kedai ni tak boleh masuk. Kalau boleh masuk memang mantap tu. Ni bukan lori apa semalam, apa semalam ke? Yang apa yang cepat tu. Tu lah bang, naik kali. Jangan gelojo nak masuk simpang. What the fish? Teripok pula dah. Tu lah, nak masuk simpang sabar dulu bagi aku masuk. Kan dah sangkut. Kau tengok tu, buah dia pula naik atas penghadang ni. Tu lah bang, naik kali, sabar dulu bang. Belajar sabar dulu, sabar yang sebenar bang. Terdepok pula. Takpelah. Okey lah bang, nanti panggil lah siapa-siapa untuk tarik lagi abang tu. Saya nak bawa benda ni lah. So lah, bang. Okey geng, jom kita sambung perjalanan kita.
dia di hadapan. Okay, aku tekan minyak sampai lah meter tu terbalik. Terlaju-laju sangat, weh. Nanti aku terpesong su terlanggar pahala dalam ni. Satu kerja pula. Okay, kita kena bawa berhemah. Santai-santai. Tapi itulah, jalan dia bapak sempit tu. Kalau aku bawa laju-laju, mau tak maunya aku tergolek ke bawah tu. Milik apa? Dua jalan ni aku punya. Kiri kanan aku punya. Memang aku lalu tengah-tengah ni. Aku bagi hazard lah. Hazard light. Lampu kecemasan. Cabaran dah bermula, geng. Jalan yang penuh berliku dah bermula. Okay, ni bahaya sebabnya dia begitu okay, slow, kita jalan slow kan. Okay, mantap. Alright. Aduh, hai. Dah terlanggar benda ni. Aduh, hai. Macam mana yang terlanggar ni? Tergelonsor pula dah. Aku perlu cepat ni. Reverse, lepas tu terus. Drive ke depan terus. Okay, kena. Alright. Sorry ya, orang belakang tu. Sorry. Hui, aku tak tekan dia auto ke bawah tu. Apa sebab belok ke kanan sangat. Alah. Hei, pisang aduh nak bawa sini. Hei, dah jauh lagi mak nak sampai ke bandar Lesh tu. Hei, sabar je lah mak.
Okay, slow 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 slow. Okay, ni ni. Wih, wede wede wede. Eh, ya, kalau gini, kau jangan aku tak nak terbalik. Hei, bawa slow pun still. Still dia terbelok ke kanan. Sebaik, ni ni susah sikit ni, ni susah sikit. Sebab tak ada kereta. Kereta lagi pisang tu. Kalau sebelah sana ada kereta. Okay, slow 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 slow. Cik. Ni kes apa? Berat si ketapi ni lah. Beban dia tu membuatkan orang ni nasib nak jatuh. Apa nak jatuh pula dah? Nak melaju ke kalau turun bukit ni? Slow. Jangan laju sangat. Macam licin je tayar aku ni. Kenapa eh? Aku break je. Kau lepen lah kau. Bahaya, 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 bahaya. Okey, ni jalan straight sikit. Boleh kita release stress. Boleh kita tekan sampai mampus. Okey, ni dah tekan. Okey, tekan, kita tekan sikit-sikit je. Goyang mat lagi aku. Masya Allah, masya Allah, ilah ilah. Hei, bahaya, bahaya. Nah, macam mana aku boleh terkeluar jalan ni, ya? Supaya aku tak terus jatuh ke gaung tu. Kalau tak, mati aku, mati. Jahannam habis kagak aku ni. Ngedrift pula dah. Ni bukan KL drift ni. Apasal susah sangat nak kawan ni, ya? Memang tak laju ke? Aduh, aku dah lah suka bawa laju, Mat. Aduh, hai. What the fish? Keluar apa dah? Memang. Macam mana aku boleh keluar jalan tu? Macam mana aku boleh terkeluar? Aku rasa aku dah bawa slow, Mat. Aku bawa berapa je tadi? Ni apa 30 kan? Tadi. Kot. So tak apalah, macam biasalah. Aku ni bukan pro sangat pun bawa lori ni kan. Memang selalu accident apa aku bawa. Tapi ni dah lebih. Ni hujan ni lagi menambahkan apa masalah aku, Mat. Dahlah hujan, jalan licin. Jalan apa berliku-liku. Naik turun bukit. Tergelincir aku. Boleh masuk gang jugalah aku hari ni. Apa sal ni ngedrift pula ni, hei. Memang bo. Dah dua kali, Mat, aku accident macam tu. Tak apa, putar lagi aku ni. Sabar-sabar kata-kata. Okey. Sebaiklah dah sampai aku rasa ni. Jalan licin tu, aku lori aku ni auto ngedrift. Tapi memang syok lah bawa lori apa. Berat-berat ni. Cabaran dia memang kau-kau lah. Ngedrift pula. What the fish? Hah? Apakah ini? Apa selalu aku ni? Telanggar dia. Apa telanggar batu tu tak ada. Masa baik lah aku tak melayang. Masa baik tak melayang. Kalau melayang, ni bukan dah jadi lagi lori. Dia jadi lori terbang dah. Pisang, pisang.
Nak sampai. Tapi memang syok tu bawa. Tapi memang gila lah bawa dah apa. Bawa muatan 100 tan lebih, 140 lebih aku rasa. Tan. Muatan ketapi ni. Tapi itulah. Aku memang benci lah ngedrift. Aku memang benci ngedrift kat game ni. Aku balik terbalik dulu, okay. Akhirnya tamat sudah cabaran aku. Sampai juga di Bandar Les ni. Setelah berbagai aksiden aku lalui, akhirnya sampai juga. So geng, aku rasa itu saja untuk video kali ini. Korang jangan lupa like, komen dan subscribe channel Satu Gami. Dan korang jangan lupa juga share ke kawan-kawan korang tentang channel ni. Terima kasih sebab selalu support aku, selalu tengok video aku, selalu like video aku. Yang kepada yang tidak like lagi, yang tidak subscribe lagi tu, tolonglah subscribe. Button tu percuma je, tak ada bayar-bayar. Free je, Mat. So, see you next video. Thanks for watching. Bye-bye, gang. Aku skip je lah kali ni. Bye-bye.